Ya, seorang pelatih itu seperti kayak seni ya, kayak ibaratnya, atau seperti kayak juru masak, meramu, meracik pasangan-pasangan khusus di ganda ya, memberikan ilmu ya, seperti itulah. Ya, yang pasti kerja keras ya, kerja keras dan komitmen totalitas. Dan saya sama pemain juga harus komunikasi, harus dua arah gitu. Saya kan kalau menurut saya sih, saya ngelatih itu dengan cara atau sistem itu dua arah ya. Jadi tidak ditaktor, saya melatih, saya punya program, saya juga diskusi juga ke pemain, jadi dua arah seperti itu ya. Jadi tidak selalu pemain selalu mengikuti apa dikatakan sama pelatih, jadi kita harus komunikasi dua arah. Ini satu pekerjaan saya profesional, saya memberikan terbaik apa yang saya mampu, yang saya punya ilmu, saya berikan buat Indonesia.